Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri untuk kembali menyampaikan syair-syair Madihin. Karena Madihin ini adalah warisan budaya, saya mendapat mandat untuk mengembangkan kesenian ini menjadi kesenian Indonesia. Tepuk tangan untuk Madihin. Assalamualaikum, salam yang pertama dengan hadirin hadirat semuanya. Yang mulia Bapak Menteri Agama yang kut khalil kaumas, beliau punya nama, nama populernya Gus Mendi, beri nama dengan semangat yang luar biasa. Era digital memang tantangan kita, kalau sudah digenggam itu semuanya. Layanan umat terpenuhi semuanya, untuk Gus Men tepuk tangan semua. Dengan Pak Sekjen juga tidak ketinggalan, luar biasa inilah dukungan. Bagaimana meningkatkan layanan, kata Pak Menteri tadi dalam sambutan. Kalau istri biasa ketinggalan, kalau lain yang diterjemahkan. Kalau HP ini jadi pandangan, kalau dibuka istri rahasia ketahuan. Semangat luar biasa, baru 2 bulan beliau dilantiknya. Bapak Faisal Inspektur Jenderal kita, alhamdulillah kelihatan kinerjanya. Dengan e-audit inovasi luar biasa, tapi jangan dihukum saya di ujungnya. Harus pendampingan ini
yang pertama. Apalagi satker saya jadi PPK. Waktu makut rencana awal mula harus TOT sekarang kanyalah kerja. Kalau sesuai itu dengan juknisnya, insya Allah tidak ada deviasi. Itu anggaran kita, insya Allah umat akan bahagia. Nama Faisal luar biasa Bapak Menteri. Kalau huruf F patonahnya sudah pasti. Kalau huruf A amanah untuk negeri. Kalau huruf I beliau senang inspirasi. Kalau huruf S soliditasnya tinggi. Kalau huruf L loyalitas sudah pasti. Mudahan 2 bulan bukan hanya evaluasi, tapi beliau selalu berinovasi. Memang Gusmen ini luar biasa. 5 tahun ini rakar was kita. Beliau ini inovasi luar biasa. Orangnya tegas tapi untuk semua. Memang berat kita di Kementerian Agama. Dari urusan lahir mati itu tempat kita. Sampai pernikahan datang ke KUA. Apalagi musim COVID sakit kepala KUA. Mau menikah ditahanlah berkasnya. Ini namanya termasuk itulah saya. Karena kepala seksi ini sebagai koordinatornya. Banyak aduan datang ke tempat saya. Kenapa tidak online nikah di KUA? Saya jelaskan untuk keselamatan jiwa. Terpaksa nikah orangnya 6 saja. Tapi alhamdulillah Dirjen Bimas Islam luar biasa instruksinya. Bapak Komarudin amin, tepuk tangan semua. Dengan digital saya senang sekali. Masyarakat langsung bersentuhan HP. Tinggal kita tekan dengan 1 jari. Semua layanan akan terpenuhi. Tapi kesadaran kita bangun lagi. Memang satu komando kita dengan Gus Menteri. Ya kutu khalil kaumas, tepuk tangan sekali lagi. Dengan rakerwas saya mengucapkan, Pak Faisal inovasi ditemuakan. Dengan e-audit semakin memudahkan. Alhamdulillah kolaborasi dijalankan. Dengan Pak Sekjen tentu minta pertimbangan. Insya Allah Kementerian Agama semakin jadi teladan. Siapa nahkodanya Gusmen kita, kita beri tepuk tangan. Karena sambutan Gusmen sudah habis lagi, makanya Madihin hanya sampai di sini.
hanya review madihin seni tutur ini. Mudah-mudahan rakor was tahun ini semakin bersih kita melayani untuk Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Sebelum berakhir madihin saya sampaikan, salah khilaf Gus Mendi maafkan. Maklum madihin tidak pakai tulisan, apa yang didengar saya rekam disampaikan. Mudah-mudahan rakor waslah berkesan, dengan pengawasan dibangun kesadaran. Insya Allah kita diberkahi Tuhan. Ilahi awan basatub, saya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.